Saya berada di samping sahabat saya, Pak Jembar, salah satu kebanggaan Kabupaten Berau. Satu wujud yang kegiatan yang selama ini yang diketengahkan tahun-tahun belakang ini yaitu inklusi tentang literasi perpustakaan. Jadi di belakang kami adalah satu bentuk kegiatan dilaksanakan Pak Jembar, mulai dari taman bacaan buku, kemudian perpustakaan, kemudian inklusi yang akhir-akhir ini adalah tagnya adalah inklusi untuk kesejahteraan atau literasi untuk kesejahteraan. Satu bentuk sudah kita lihat di sini kolam yang ilmu-ilmu yang didapatkan dari pembacaan buku yang ada di perpustakaan kampung di Pekat Bukur yang dibina oleh Pak Jembar langsung. Inilah sahabat kami Pak Jembar. Insyaallah di bawah pimpinannya perpustakaan kampung dan taman baca ini bisa berfungsi sosial bagi masyarakat. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.